Maraton itu adalah sebuah band dari Yogyakarta yang berdirikan dari kami berempat membawakan lagu-lagu popang punk rock. Hari ini kita bakalan main di Star Cross Wild Show. Maraton bisa sampai datang ke Star Cross. Yo. Ya, walaupun ini tapi cukup ngos-ngosan ya. Sudah tua. Apa? Napas tua, ya. Sorry, gue wes yang tua, kurang. Ya, tentu saja kita sangat berterima kasih bisa bermain di acara Star Cross Wild Show. Yeah. Jangan lupa besok saksikan ya di YouTube-nya Star Cross. Dan tentu saja kami terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu acara ini dan tentu saja terima kasih buat Star Cross, terima kasih buat kawan-kawan kameramen. Yo, we, guyu dong. Yeah. Terima kasih buat kalian semua, Mas Tebong, Om Ami, dan kawan-kawan yang sudah datang. Dan inilah 20 Miles Marathon, Temporary Paradise. We'll be right back.
2022 ya. 2022 kita rencana ada pembuatan album lagi, album kedua. Terus kita mulai sedikit nyicil-nyicil dari tahun kemarin dan sekarang udah berjalan mungkin setengah ya. 70%-an. Ya, semoga tahun ini bisa gas rilis dan Amin. Oke, penulisan lirik ya. Lirik tuh kalau di lagu-lagunya 20 Miles Marathon tuh kita lebih mengambil ke tema-tema kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang kadang sedikit rodong gerus ya. Agak gerus-gerus dan beberapa ada lirik-lirik penyemangat dan itu terinspirasi dari apa ya? Sebenarnya lebih ke ini ya. Natural lah. Organik. Keluarga, kayak, teman. Tentang keluarga, kita sendiri. Teman. Tentang cinta tapi cinta yang lebih luas seperti nomor love song lah apa we are on the same ground atau ya cinta kepada sesama manusia yes. Manusia sesama apa gitu sesama jenis sesama binatang sama makhluk ya yang penting apa ya spread love to everyone lah kalau 20 Miles Marathon tuh.
Merchandise tuh kayak penunjangnya kita, nafasnya kita, selain jauh-jauh panggung biar kita tetap bisa muter lah, biar kita bisa produktif, berkarya terus. Ya itu terutama dari merchandise, dan tentu saja ya terima kasih lah buat yang udah. Selain buat, memang buat pundi-pundi, kalau merchandise bagi kami tuh seperti identitas aja sih. Tuh, oh ini identitas. Ternyata punya ciri khas yang seperti ini gitu. Jadi itu dituangkan selain di music, di merchandise juga nantinya. Sosial media tuh ya penting banget ya. Karena kita hidup di ya di tahun sekarang kan ya zaman saiki toh apa ya yang serba sosial media, kita harus upload ini ya, terus apa ya promo-promo semuanya lewat online semua kan. Kalau sekarang kan tahun-tahun ini kita mungkin sedikit napak tilas ke zaman dulu mungkin tidak seperti ini. Kalau zaman sekarang kan mungkin lebih enak, lebih mudah, lebih apa-apa gampang sosial media karena lebih apa ya, lebih meluas seluruh dunia, gampang menjangkau kita. Terakhir bareng iki, apa iki? Terakhir. Kok beda-beda? Apa-apa? Hah? Fun. Oh iya. 1, 2, 3. Fun. Di garing. Oh, garing as. Let me go home back to